Ikutin terus dan stay tune. Kan kalian kemarin kan ngeliat tuh si Michelle pertandingan kan. Nonton bareng gak? Nobar. Nobar dong. Tiga. Tiga. Masuk dong. Oh iya, masuk dong. Mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf. Nah, terus kemarin pada saat nonton Michelle gimana awalnya? Udah ngeliat gak kalau sebenarnya Michelle tuh pasti deh ini keren balik ke kita. Clear winner. Clear winner sih. Yakin sih. Pertama Michelle tuh orangnya hard worker. Okay. Dia bekerja keras, terus kita juga nyaksiin dia latihan catwalk sama Kak Rajes. Dia latihan. Paling centong. Iya, cantik. Bukan lagi. Terus yang pasti. Terusnya popo banget ya. Dan juga jalannya slay. Slay banget. Terus pada saat nonton bareng tuh gimana perasaan teman-teman bertiga? Yang bertiga tuh nonton yang di apartemen. Iya. Oke. Itu gimana? Pas nonton. Deg-degan. Kalau rekam-rekam tuh kita kayak sambil gak nafas. Karena kayak tahan nafas gitu ya. Nafas. Shaking ya kak. Terus juga kita teriak-teriak. Untung aja gak didegor. Gedor ya. Degor. Degor. Degor tuh bahasa baru. Gedor. Degor itu bahasa baru guys. Oke. Kita kan di Dreambox kan menghasilkan sesuatu yang baru. Aja. Jadi begitulah. Okay. Luar biasa Michelle. Luar biasa Kak Michelle. Thank you so happy banget. For Michelle. Pokoknya kita senang banget hari ini bakal jemput Michelle dan bawa crown ke Indonesia. Kalian pasti penasaran ya. Seketika nge-freeze, mohon maaf. Lagi salting kak, salting. Kalau harus tutup aku salting. Jadi guys, namanya juga baru. Jadi kalau mencong sini. Iya, wajar. Oke guys. Oke, terus pada saat Michelle udah menang, kalian langsung ngechat Michelle nggak misalnya? Oh iya. Jangan karena suka apanya. Ada. Percaya. Jangan teres. Nah, kita sambil kayak tunjukin nih, kita ngepam. Vanessa apa? Bacain. Mana nih? Congratulations, Wei. Mau nangis, bye. Udah ya, kayak gitu. Terus. Kian lagi. Nah, Valeri, Valeri. Aku, Michelle, sayang. Congrats ya. See, you did it. Told ya, we all believe in you. Kalau aku gini, sayang kesemangat ya, gitu. Terus. Love you full, congrats. Dan dia ngepam gini coy. Lihat. Dia tuh bahagia banget. Dan karena emang aku itu salah satu orang yang apa ya, menyaksikan kesulitannya dia. Mulai dia training, waktu dia di Batam. Aduh pokoknya selalu cerita sama aku. Dan ya, yeah, you did it. Congrats. Terus kalau aku cuma ngucapin kayak congratulations. Pokoknya kalian dia udah memberikan hasil yang terbaik. Dan kita semua bangga sama Michelle. Kalau gak bangga gak akan disambut sama lima-limanya ya. Iya. Oh gak gitu juga dong. Oh gak gitu juga. Jadi iya kok gak gitu. Ada yang bener. Gak gitu. Apapun ya. Hasilnya kita terima dan iya. Karena dia udah memberikan yang terbaik. Kita support sama gitu. Keren banget Michelle. Nah di vlog ini juga kita mau spill-spill terkait dengan tanggal 17 nih guys. Banyak ya pertanyaannya ya. Interview. Nah tanggal 17 itu kan adalah hari dimana teman-teman mendapatkan jabatan sebagai perwakilan Indonesia di ajang internasional.
kira-kira nih, kira-kira ya. Teman-teman tuh jangan disebut nih, jangan disebut ajangnya. Kira-kira teman-teman tahu nggak bakal dikirim ke ajang mana? Aku tahu sih. Oh, kalau kamu udah. Enggak. Oke, teman yang berempat tahu nggak kira-kira nih, nggak perlu disebut. Tapi kira-kira aja, tahu atau enggak? Udah tahu sih. Tahu. Spill dikit. Tahu. Saida? Tahu. Tahu. Aku Cici? Udah tahu. Tahu. Bisa jadi. Bisa jadi. Udah tahu, tapi belum ada informasi jelas yang ngasih tahu kalian ya. Iya. Jadi clearly tanggal 17 teman-teman akan mendapatkan kejutan masing-masing. Iya. Pasti kalian pada penasaran guys. Terkejut pasti semuanya. Oke, di tanggal 17 juga kan banyak udah perubahan kan? Iya. Banyak perubahan-perubahan. Banyak perubahan-perubahan itu. Terlihat perubahannya? Menjulang nyata. Menjulang nyata. Menonjol tidak? Iya. Oke, teman-teman tanggal 17 nanti kan apalagi teman-teman bakal ada coach dari Brazil. Iya. Nah, coach dari Brazil itu gimana nanti? Teman-teman pengen diajarin catwalk misalnya. Kak, aku sebenarnya udah punya nih, aku pengen kayak gini, tapi pengen diajarin dari yang versi kakak gimana gitu. Boleh nggak share excited kalian untuk diajarin sama coach dari Brazil? Banget sih, kayak pengen diajarin kayak mana signature catwalk kita biar nanti pas diajak internasional kita udah ada signature masing-masing. Okay. Jadi, kalau Vanessa gimana? Udah sering liatin Instagram coach? Iya, aduh, sering liatin. Terus kayak, aduh, ngondek parah kan. And I really need that kan. Oh. Tapi tetap pengen kayak steal my character. So I think it's gonna be really exciting. Jadi kayak kamu punya karakter, dia juga punya signature sendiri. A little bit nanti lah. Akan digabung-gabungin. Kalau Saida gimana? Kalau Saida sendiri pengen kayak lebih, contohnya kayak belajar kita turun dari tangga ya. Aku ngelihat dari Instagram coach itu ya kayak luar biasa sih, nggak perlu lihat ke bawah lagi gitu kan. Nah, pengen belajar itu juga dan yang pasti signature kita masing-masing. Kayak nge-feel ya, udah ada feel sama tangga. Betul. Kalori. Aku pengen lebih firm lagi jalannya, pokoknya lebih best lah, keep improving my catwalk. Tasya. Tasya ini kan secara ajarnya, Tasya tahu sendiri. Mereka pada ngondek-ngondek, jalannya pada bagus-bagus. Iya. Nah, Tasya udah kepikiran belum sih tahun ini teknologi pacarnya kayak gimana? Oke, jadi kan kebetulan, jadi kebetulan kan aku udah punya basic catwalk, cuman aku pengen lebih diajarin gimana sih kita tuh biar lebih firm, terus lebih gak usah takut-takut. Terkadang kan kita cewek ya, ngeliat cewek yang latin-latin tinggi-tinggi itu kan suka kayak minder ya, apalagi kayak ya taulah sendiri jalan-jalannya kayak geolannya parah. Nah, aku pengen dapat sesuatu yang bisa aku serap dari coach Brazil yang bisa aku bawa nanti ke Vietnam dan berlaga di Miss Grand International. Nah, teman-teman juga selain ke ajang internasional tanggal 17 nanti tuh bakal ngeliat teman-teman bakal ada latihan kan? Iya. Berapa hari itu? Tiga. Nah, itu nanti tanggal 17 Pageant Lovers sudah mulai bisa lihat nih hasil dari kerja keras teman-teman bersama dengan Coach Brazil. Iya, pasti. Oke, persiapan tanggal 17 ada yang mau share sedikit aja? Apa misalnya tanggal 17 pengen apa yang sesuatu yang berbeda, secara ada yang berbeda, jadi pengen yang lebih berbeda lagi. Pasti gitu. Something new different. Aku pengen okay, surprise. Oh, Valerie pengen surprise. Iya, Valerie ada surprise sama dia. Untuk semua pageant lovers nih. Untuk semua pageant lovers. Atau kita mau mulai debut karir nih. Aduh, dari sepil ya. Oh, dari sepil tapi nih. Aduh. Oke, selain Valerie nanti juga ada surprise dari Andina. Andina akan ngeluarin single terbaru ya. Dan, belum ya kak? Dan kak jangan lupa juga top 20 itu bakalan datang semua nanti tanggal 12. Jadi kita kayak selain kita ngobrol sama top 5, kita juga akan ngobrol ke kakak-kakaknya nih yang ada di sini. Hai kakak-kakaknya. Tanggal 17 nih. Sebelum tanggal 17 kita ngobrol soal Michelle dulu yuk. Kemarin nonton enggak Michelle pada saat nonton. Harus. Oke, gimana perasaannya?
langsung kayak ah udah deh winner-winner gitu atau gimana? Sebenarnya dari awal ya. Dari kita yakin. Masa sih? Ya. Kalau aku sih kayak ngerasa udah kayak clear winner gitu loh dari awal. Iya. Kalau dia pasti deg-degan. Aku deg-degan pasti. Andina? Kalau aku sih yakin. Aku yakin Michelle bakal nampilin yang terbaik karena apa ya? Ngerasa dari day one dia karantina itu dia udah proper banget, persiapan dia super duper keren. Terus juga apa namanya? Dia tuh di tempat didudukin di mana aja dia udah stand out sendiri. Dia tetap kelihatan sih. Tapi deg-degan pasti karena maksudnya kan kita enggak tahu apa yang terjadi di atas panggung gimana. Karena semuanya itu di atas. Itu pertama rezeki di atas, terus juga pertanyaan lain hal sebagainya kita enggak pernah tahu tiba-tiba dia blank atau segala macam. Sebenarnya deg-degan lebih ke sana sih. Tapi pas dia lihat dia catwalk terus public speaking-nya dia pas di atas panggung. Stand out ya. Stand out banget. Aku pas dia udah dipilih-pilih udah coklat kita coklat. Gitu proud. Udah kayak apa ya? Bangga banget sih akhirnya. Bagus. Untuk kedua kalinya Yayasan Dunia Mega Bintang mendapatkan crown. Yeay, congratulations Michelle. Congratulations Michelle. Our sweetest queen. Oke, okay, ya. Ini yang dari deg-degan. Kalau ini yang nonton versi yang enggak deg-degan, yang udah yakin buat winner. Oh, ya benar. Kalau Olive gimana? Aku ngerasa gini ya, Michelle tuh anaknya menyenangkan. Dan udah pasti di setiap organisasi itu pasti pengen bekerja sama sama orang yang menyenangkan. Kerja keras banget. Dia tuh nggak pernah ngeluh capek. Jadi udah pasti setidaknya kalau misalnya nggak winner gitu ya, organisasi pasti pengen banget bekerja sama sama Michelle untuk kedepannya gitu. And I think attitude is really important if you wanna bring it far ya. And everybody would fall for your attitude. And I think Michelle has that. Jadi nggak deg-degan gitu loh. Kayak udah bener-bener. Nadia, ini versi yang deg-degan lagi nih. Aku pertama nonton tuh lagi di mobil kan, terus nge-lag gitu, terus habis itu Spanish. Loading dulu ya Spanishnya. Masuk gak masuk gak gitu. Untung ngerti. Karena dia ngerti, dia gak deg-degan karena dia ngerti. Iya. Sama kita mah langsung gak masuk, gak masuk, gak masuk, masuk, udah. Oh ya karena MC-nya pakai Spanish ya. Pakai Spanish. Tapi aku ngeliat Michelle tuh diberdiriin dimanapun, dia mau di belakang, mau di depan, itu tetap Indonesia tuh tetap kelihatan. Iya. Jadi aku yakin dia masuk top itu pasti masuk. Cuman aku pengennya dia jadi juara lah. Iya. Finally. The Miss. Dia mendapatkan. Congratulations Michelle. Oke. Okay. Kita ngobrol soal tanggal 17 yuk sebelum kita beranjak dari para alumni. Gitu kalau bilang alumni enggak ya, karena kita bekerja sama. Oke, okay, teman-teman, tanggal 17 kira-kira udah tahu belum sih adik-adiknya tuh bakal dikirim ke ajang mana? Jangan disebut ajangnya, tapi kira-kira tahu nggak? Nggak sih tahu tidak. Kayaknya nggak tahu sih, kayaknya udah tahu. Oh, udah tahu. Tahu. Sabi udah tahu. Udah tahu. Tapi orang dalam. Orang dalam ya. Ini ada kejutan. Ada kejutan. Ada kejutan. Kali ini benar-benar kejut aja. Terkejut lebih ya? Terkejut dari orang kesetrum. Kali ini bahasa sekarangnya plot twist. Aduh takut deh. Tiba-tiba Andina. Andina lu jalan. Tiba-tiba kita bertiga lima periode menolak turun. Oke. Tiba-tiba Andina. Nah, kakak udah pada tahu kira-kira berempat itu. Ada sneak peek ada sih. Ya. Ada sneak peek. Udah dengar boleh sebut di sini ya. Gak boleh. Tapi udah pada kayak ah ini pasti bakal dikirim bajang ini. Gue tahu sih. Udah tahu. Rita siapa sih ke Miss Grand? Oh, clear itu Mbak Andina. Oh iya benar, maaf. Belum tentu. Belum tentu. Gimana? Belum tentu. Ah, ya udah berarti. Kan tadi gue spill, ada yang namanya plot twist. Ini deh, ke Mas Abi. Plot twist. Kali ini benar-benar kejutannya melebihi orang kesetrum. Tunggu aja tanggal 17, nonton. Pokoknya, terkejut deh pokoknya. Mas Abi. Kejutnya gimana? Lu bayangin orang kesetrum kan? Kalau orang kesetrum kan kaget. Ini lebih kaget dari orang kesetrum. Oke, kita hitung ya. Kejutnya gimana? Satu, dua, tiga. Oke, okay, Mas Abi, gimana perasaannya pada saat Michelle dari awal gak tahu kenapa feeling gue bagus banget. Boleh tanya sama anak-anak butik, biasanya yang udah-udah di yayasan itu yang persiapannya mepet gak tahu kenapa selalu pulang bawa kayak Nadia. Persiapan Nadia gak mepet, tapi yang memang pada saat itu persiapkan. Yes. Singkat. Okay. Pokoknya nggak debu-debu aja pulang-pulang bawa mahkota. Tapi walaupun nanti yang berempat yang nggak mepet, semoga bawa mahkota juga. Semoga bawa mahkota. Harus bawa mahkota. Harus bawa mahkota. Kata-kata Kak Ivan make me proud. Yeah. Make me proud. Welcome.
language barrier is so real. Alhamdulillah bisa. Ini crown pertama di 2023 untuk hiasan Dunia Bega Bintang. Kita opening number ya. Michelle, perasaannya menjadi crown pertama ini kan akan memacu semangat teman-teman yang lain untuk mendapatkan crown juga. Nah, Michelle gimana harapannya buat teman-teman yang lain? Harapannya untuk teman-teman masih beberapa bulan persiapan, semoga bisa lebih totalitas, kerahkan semua semangatnya. Yayasan Dunia Bega akan sangat-sangat luar biasa untuk resourcesnya, semoga bisa sukses. Semangat untuk para queen selanjutnya. Oke. One by one, foto bareng Michelle. Yuk. Foto rame-rame dulu. Ada. Rame-rame dulu aja katanya. Iya, di sana. Semoga rezekinya nular, guys. Jalan bismillah ya kalian. Ayo Michelle. Indonesia. Ya Allah, lu gila. Foto berdua dulu, sempurna untuk menjadi hebat, warnai diri. Subscribe streaming tiap hari dengerin lagunya. 4 jam guys. Jangan. Jalannya jauh lama. Banget kayak nyampe-nyampe kayak mengelilingi 3/4 dunia sih sebenarnya itu udah. Cuma alhamdulillah udah nyampe lagi di Jakarta. Habis ini kita mau kemana ya? Makan siang ya? Makan siang katanya. Makan Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah menjemput. Perjalanannya gimana? Perjalanannya sangat menyenangkan. Agak deg-degan juga di tengah-tengah karena language barrier-nya kan kerasa banget. Cuma alhamdulillah. Semoga bisa bikin bangga yayasan dan Indonesia juga. Dan untuk Queen-Queen, top 5 yang akan bertanding, berhubungan lagi, semoga semangat terus, semoga kita bisa panen crown di 2023, amin. Tegar, kuat, ya. Ada Bunda Cindy. Bunda, saya ada. Halo, Nika, ke ibumu. Ada Nina, Solo makin cakep. Ada kamu di sini. You told me you don't want to go back, right? Live here. You're beautiful. Thank you. Thank you. This is all your queen. My friends. Yes. Friends. You stay in the same apartment. Okay. Kamu lantai berapa deh? Lantai 6. 6 floor. Mereka kamu di mana? 15. Oh, you stay in 15 floor. Okay. So I need 1, 2, 3, 4, 5, 6 crown. 6 crown. Okay. 6, 7, 1 for me. 8 for me. Okay, enjoy. Kenalin Mbak Cindy, Sanida. Hi. Lebaran ya. Aku tahu ini siapa ya.
Ganteng banget sih pulang kantor. Oke guys, esmut ya, ya bun, esmut ya. Suka diemut ya. Jadi hari ini sebenarnya acara yang nggak di planning banget. Jadi anak-anak tuh semuanya habis pada jemput Michelle dan aku sama my kembaran ini kita emang sengaja janjian, ya kan? Dan kita bakal seram ini dong. Yes. MC kedua. Ayo dong. MC kedua dong, acara Grand Show. Boleh dong. September ya. September ya. Jadi. Bun, ini keluarga besar Yayasan Dunia Mega Bintang. Jadi ini queen-queen ada yang bakal 6 yang mau lomba lagi sama queen-queen yang sudah mendapatkan mahkota sebelumnya. Begitu. Oh, jadi bakal ada perlombaan lagi? Yes. Jadi Miss Grand International akan berangkat Oktober, awal Oktober. Ada Miss Face of Humanity di bulan Oktober juga. Terus ada banyak nih, Bun, pokoknya. Keren. Iya, sama kayak gitu, keren. Nih, kayaknya nggak ada hentinya ya, bersinar terus ya. Nggak ada hentinya. Bisa geser nggak sedikit, cantik? Bisa. Iya, thank you. Bisa. Coklat sih? Ada ya, ini Bunda Cindy. Ini Mika. Oh, Mika, nice to meet you. Ayo duduk. Bintang Production. Tomorrow is my first class. Yes, tomorrow is your first class because on 17 I have a special show. Okay, thank you. Thank you. How's the flight? Flight. Ah, good. Tired? Sleepy? Three? 3 hours. Oh, 3 hours. 30. Easily. Oh, 30. Easily. Oh, you take medicine, no? No. No? If you need massage, everything, ask Rangga. Have a seat. Terus, jadi ini Michelle, kemarin selama di Panama, katanya nggak makan ya? Karena makanannya semua babi ya? Akhir-akhir terakhir dikasihnya... babi. Hari ini khusus sekarang Michelle datang, kita makan babi panggang. Kita celebrate ya. Jadi kalau selama di Panama makanannya apa? Kadang kalau sudah lagi dapat babi, bilang ke ayah yang paling kayak gitu. Kalau kan fast food sebenarnya. Oh, kalau Panama tuh kotanya kayak apa sih? Mirip kayak Jakarta, 11-12, cuma dia lebih lengang jalanannya. Nggak ada orangnya? Sedikit, karena populasinya juga masih sedikit. Orang Indonesia pun nggak nyampe. Kayak di Bogor gitu kali ya? Iya, kayak mirip Surabaya. Oh, mirip Surabaya. Panama? Berapa jam jadi total? Total flight dari sini ke Panama paling ini 3 hari. Cuma kita tergantung dari sini ke Istanbul. Panama and Brazil same far, right? 30 hours also, right? Yes. You went to Panama? You go Panama? No, Panama no, make
bukan pantai untuk rekreasi, reklamasi aja. Oke, dipik ya. Jadi ini kita hari ini lunch tanpa planning, gak diduga gak diduga, ya kan. Sebenarnya lunch ini karena Andina kontrak label, tapi sekalian aja. Is that meaning my sister? Yeah, I know. My sister. I see your Instagram. I am Chichester Ketchup. Is that meaning? This is best Ketchup. I really love her. Pippin. Yeah. Pippin. Hey, Fari. Fari, I have no speak English first. But me too. It's okay. I can go. I'm learning. Jadi kita hari ini makan lagi di Sushi Toku. Okay. Siapa mau disuapin? Happy meal. Hi guys. Sua aula individual, porque não tem curso para você ir. Kelas ini untuk Anda karena sudah ada protes untuk Anda hadir. Eu não vou embora mais pro meu país. Saya menyukai semua orang, makanan, semua yang saya tidak akan kembali ke negara saya. Oke. Sudah. Udah, lupain negara kamu. Kamu mulai besok punya paspor Indonesia. Tinggal sama saya seumur hidup. Di Indonesia, surganya orang-orang cakep. One moment, di Indonesia surganya orang-orang cakep. Pasti kamu betah di Indonesia. Jadi serunya, kalian semua harus punya Google ini ya. Jadi kalau ngomong pakai Google, ya, gitu. Eu estou muito feliz e muito agradecido por vocês me convidarem para que eu venha do meu país para poder colocar o que gosto tanto de fazer aqui para vocês. Saya sangat senang dan sangat berterima kasih bahwa Anya mengundang saya untuk datang dari negara saya sehingga saya dapat membagikan apa yang sangat saya sukai di sini untuk Anda. Pastinya, karena di negara saya nggak ada pelatih catwalk sebaik Anda. Hanya Anda yang terbaik di dunia, makanya saya hadirkan. Foto dari Cipkeni. Muitíssimo obrigado. E eu espero que esse talento passe para as meninas e que elas possam fazer um bom trabalho nos concursos também. Terima kasih banyak dan saya berharap bakat ini diteruskan ke para gadis dan mereka juga dapat melakukan pekerjaan dengan baik di kontes. Thank you. So it's Spanish, yeah? Spanish, yeah. Mi amiga, yeah. One of my queen will go to Bolivia. Bolivia speaks Spanish. Reina, España americano. Reina España americano? No, the child speaks Spanish. You speak Spanish? Yes. Speak Spanish. She like to travel a lot. Foto berdua dong, sebet. Thank you.
Thank you very much. Makan lagi. Apa lagi? Coba lagi. Di Indonesia makanan apa aja ada. Kamu suka makanan pedes nggak? Eu como de tudo. Se me der terra, eu como. Se me der pedra, eu como. Eu como tudo. Saya makan semuanya. Jika Anda memberi saya tanah, saya makan. Comida não é problema. Se você colocar no prato, eu como. Makanan tidak menjadi masalah jika Anda menaruhnya di piring saya memakannya. Oh, oke. Okay. Angga, sini Angga. Kam. Sini, sini. Manusia ini namanya Angga. Dia yang bakal nemanin dan memenuhi. Nama orang ini Angga. Dia akan menemani kamu, memperhatikan makan kamu, tidur kamu, semua kebutuhan kamu selama di Indonesia. Sampai kamu tidak happy sama dia, kamu laporin ke saya karena dia langsung saya pecat. Good friend. Yes. Good friend. Okay. Good friend. Kalau dia, you not. Kalau no good, I. Bye. No. Good friend. Okay. Good friend. Good friend, yeah. Ele é bom amigo. Ele me esperou no aeroporto, teve paciência comigo. Hoje me levou algumas frutas pro meu quarto e tá sempre conversando comigo. É uma boa companhia. Deixou a conversa no. De domingo. No. One moment. Sou eu. Ele é uma boa companhia. Me deu muita atenção. Me trouxe ontem pro hotel. Levou algumas comidas para mim no meu quarto. Eu adorei. Vai ser um amigo que eu vou levar pra vida toda. Eh, kamu ini badan kamu terkurus nih sekarang ini ya? Hah? Iya. Bagus. Terus lagi enggak? Jangan sampai bekas lu gendut lagi. Enggak. Ele é um grande amigo, me deu muita atenção, me levou pro hotel e hoje me levou algumas frutas, eu vou levar ele pra vida inteira. Dia adalah teman baik, dia memberi saya banyak perhatian, dia membawa saya ke hotel dan hari ini dia membawakan saya beberapa buah, saya akan membawanya bersama saya selama sisa hidup saya. Lu bakal dibawa sesisa hidup ini dia. Ini pasien sulit. Dia adalah dia sangat sabar dengan saya. Sabar. Kondisinya sekarang dia stres. Dia kan sudah menikah, tapi istrinya kabur dari rumah. Jadi dia kurang perhatian. Não tem problema, ele é só meu amigo. Só meu amigo. Oh, dia hanya temanku, hanya temanku. Ele é muito pequeno. Dia sangat kecil. Dia memang kecil, tapi dalamnya besar. Jadi di sini membuktikan dalam hidup itu tidak ada yang namanya masalah bahasa. Ya, jadi mau beauty pageant apapun, public speaking itu semuanya bisa. Kita bisa ngobrol pakai translator, mau pakai bahasa tumbuh-tumbuhan, mau pakai bahasa sashimi, bisa. Oke? Pak Eto Mago.
coba Mbak. Di situ makanannya kurang, Mbak, apalagi, Mbak? Tinggal sushinya saja, Pak. Oh, sushi belum keluar. Kamu hari ini kok baik banget sih nyamperin aku. Ada kejutan apa sih buat aku udah tekan deh. jadi gini, jadi kocaknya aku kan ngelihat, jadi kan bunda ini hadir di dunia persilatan ini kalau di mata gue ya kayak 4 bulan 5 bulan terakhir ini. Siapa sih wanita ini ya kan yang bentuknya menyerupai aku? Dia WA kayak gitu dong. Iya, DM. Gua bilang kayak kembaran. Aku bilang karena dulu waktu aku zaman aku dandan, ya udah kayak begini plak. Enggak kurang, enggak lebih. Udah enggak kurang, enggak lebih, udah plak di plak 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 plak, ya kan? Cuman dia ade, kita enggak ade, ya kan? Cuman bedanya kelaminnya doang aja udah. Makanya aku waktu kemarin aku DM dia, aku bilang kembaran. Kita tuh kayak kembaran loh, aku bilang gitu. Kirim foto cewek. Jadi lucunya gini, Cindy tuh takut main sama aku karena kan aku kan dikontrak sama MS Glo. Jadi Cindy tuh takut sama Mami Maharani, takutnya Mami Maharani bete kalau aku main sama dia. Aku bilang, "Ih, enggak ada masalah, orang Mami juga welcome, ya kan? Iya, main sama siapapun." Mami juga wise banget sih pas ketemu. Iya. Cuma yang tadi enggak enak kan gitu. Terus sekarang enak. Terus aku mau ngasih sesuatu. Tapi ini ulang tahun kado kemarin, suruh siapa kado kemarin kan ulang tahun ini kan kadonya telat. Iya kan? Karena kan kemarin enggak kenal. Jadi nanti kalau Desember ulang tahun lagi ya? Ulang. Kalau Desember boleh request enggak? Apa? Ya enggak tahu ntar dulu. Ini kalau nggak suka dijual lagi aja. Aku nggak suka dijual, oh dijual lagi? Iya, ntar gue WA-in harganya. Oh my god, guys. Buka wow. Thank you untuk hadiahnya. Jadi Cindy ini termasuk teman yang nggak ngerti deh, dia tuh suka ide-ide spontan gimana gitu. Sebenarnya agak kaget waktu pertama kali Cindy bilang mau bikinin ini, tapi ya berhubung saya juga suka bling-bling, jadi ya nggak nolak ya. Nanti pas edit di slow-mo ya. Edit slow-mo ya. Udah ada perencanaan. Ada yang terjatuh. Pakai langsung apa? Semoga suka ya. Wow, ayah. Pakai dong, Mam. Eh, kok gue gini? Gimana cara pakai? Nanti lepas. Wow. Andina, walaupun kamu BA-nya Glamshen, kamu nggak dapet ya. Sorry ya. Tapi suka gak sih? Suka. Aku pendekin suka. Ini ulang tahun-tahun kemarin ya, bukan tahun sekarang. Ya iyalah, tahun ini kan belum. Request siapa? Requestnya yang penting dia sehat. Oh, bener ya? Bener ya, gue gak kado ya? Dia sehat. Makin langsing, ya kan? Desember sisa berapa? Kalau kado... 50 kilo pas gak, dia ulang tahun. Gak, kalau ulang tahun kan masih Desember ya? Ya bilangin November aja. Thank you so much. Semoga ini menjadi sebuah hadiah ikatan persahabatan kita. Jadi aku tuh senengnya kalau berteman. Tapi dia nggak minta loh, by the way. Yes, aku nggak minta. Aku orangnya nggak pernah minta. Tapi kalau aku lagi perlu, aku akan ngurek ya. itu bedanya gue. Gue itu nggak pernah minjem. Tapi kalau gue perlu akan sesuatu, pasti akan gue telpon dan gue minta. Jadi handphone aktif. Kalau suatu saat gue telpon, berarti gue ada perlu jorok. Bagus.
Oh, cakep. Mbak, aku udah kenyang, terusan aja mbak. Ini udah mengalahkan, ini udah langsung kenyang, mengalahkan segalanya. Pamerkan. Duh, makin sombong nih gue di Got Talent nih. Makin berharta nih gue nih. Posture. Posture. How can you do that? The posture. And get what I am your legs. Legs. Your power large, from large your wall. Legs, right? Large wall. Good, no? Rajesh tim aku, jadi Rajesh bakal bantuin kamu di saat kamu lagi training anak-anak. Jadi kamu bisa lebih fokus, dia bisa asistenin kamu juga. Ele é muito bom no que faz, eu vi na internet que ele arrasa também, ele é muito bom. He's very good. Dia sangat bagus dalam apa yang dia lakukan. Saya melihat di internet bahwa dia juga keren. Dia sangat bagus. Oke, gue. Dia kemarin coachnya Michelle. Dia latih Michelle hanya satu minggu. Guys, semuanya, ayo kita diliatin. Michelle, you win it. Good. Vocês são muito bons, maravilhosos demais. Kamu sangat baik, sangat luar biasa. Harus ini download Google Translate. Okay. Ya. Okay. Baiklah. Gracias. Tomorrow is class. First class. Tomorrow. We make a short class, only one day. For they will. I will give them a. Sash. Tomorrow is three class. No, three class. When two, one class. One class, you one class. Yes, all together it's okay. Okay. But after morning they go casting first. They come back around 3. So 3 o'clock until 9. We can make a class. Terus later. Jadi besok pagi mereka ada casting dulu di satu production house. Jadi kita bisa mulai latihan kira-kira jam 3 sampai malam. Nanti aku datang juga aku temenin. Sengaja bikin tidak terlalu pagi karena kamu masih jet lag, kurang tidur, supaya kamu normal dulu, jadi bisa cepat penyesuaiannya sama suasana Indonesia. Aku mau tanya dong, apa reaksi National Director-nya Isabella pas dia tahu kamu akan ke Indonesia? Quero perguntar qual foi a reação da diretora nacional de Isabella quando soube que você estava indo para a Indonésia. Ele ficou muito feliz, porque sabe que isso é reconhecimento do nosso trabalho feito lá no Brasil. Dia sangat
dan senang berada di Indonesia ini adalah pengakuan atas pekerjaan kami yang dilakukan di Brasil. Mas, a verdade é que neste ano, pelo fato de eu estar na Indonésia com vocês, não vou ter muito trabalho com a Miss Grand Brasil. Tapi sebenarnya tahun ini, karena saya di Indonesia bersama Anda, saya tidak akan banyak bekerja dengan Miss Grand Brasil. O nosso trabalho foi feito uma semana antes de vir para cá. Vamos continuar fazendo trabalho online e quando eu voltar para o Brasil, em alguns poucos dias, iremos dar continuidade. Pekerjaan kami selesai seminggu sebelum datang ke sini. Kami akan terus melakukan pekerjaan online dan ketika saya kembali ke Brasil dan dalam beberapa hari kami akan melanjutkan. Kamu bohong, kamu bilang kamu nggak mau pulang lagi ke Brazil, mau tinggal di sini. Ah, com certeza, super moraria. Se depender da minha vontade, ficaria aqui para sempre. One moment. Kamu jangan kaget, besok paspor kamu aku bakar. Jadi kamu nggak punya paspor Brazil lagi. Não se surpreenda. Amanhã você não tenha mais senha do Brasil. Não tem problema, eu vou adorar, eu vou amar. Tidak masalah, aku akan menyukainya, aku akan menyukainya. No problem. Jadi kita bakal hidup nih seperti ini dengan Google Translate. Jadi nanti sesekali kita bakal bikin vlog juga. Dan ya semoga dengan aku menghadirkan dia dari Brazil, kita bisa benar-benar memiliki sebuah perubahan yang signifikan di industri pageant Indonesia ya. Thank you so much udah nontonin vlog ini. Dan sebelum aku closing, inilah kegiatan mereka, selalu foto-foto nggak kelar-kelar. Inilah dunia mega bintang, number one beauty pageant in Indonesia.